Wah, gue bingung banget, gue mau rekam apaan. Gue kehabisan ide, guys. Otak gue rasanya kayak di gurun pasir, guys, kering. Apa yang harus gue lakukan? Oke, mungkin gue bakal ngecek trending YouTube. Siapa tahu gue dapat inspirasi apa yang bisa gue rekam buat video kali ini, oke? Okay? Gak ada game apa? Apa gitu? Apa? Game apa? Gak ada. Apa, cuy? Apa? Akhirnya dapat crown pertama stumble, guys. Gak. Jangan stumble, guys. No. Gak. Jangan stumble, guys. Gak, gue gak mau. Gue gak mau stumble, guys. Jangan stumble, guys. Stumble, guys, tidak. Jangan, please. Jangan stumble, guys. Jangan. Oke, ini dia guys, gamenya Stumble guys ya guys. Setelah sekian purnama gue nggak pernah nyentuh game deep web ini, akhirnya gue sentuh lagi nih game. Oke okay, guys, jadi gue punya karakter di sini, ada karakter bajak laut dan ini gue namain Ole Kid gitu kan, sangat kreatif yang luar biasa. Dan ya guys, gue terkenal banget main game Stumble guys ini nggak pernah mati guys. Are you sure about that? Oke, langsung aja kita gaskan, oke? Okay? Oke. Okay. Apakah gue masih ingat cara bermain game ini? Oke, kita punya musuh di sini. Ada player 380 IQ, namanya kayak kode nuklir guys, panjang banget. Itu apa aja? Ada babi hutan bro. Ada sengaja. Oke, let's go skill bro. Nah, pelan. Bro, this game is fucking easy bro. Gue kalah sama pisang bro. Oke, jangan menyerah oke. Gue gak akan menyerah. Ini game gampang. Ini game bocil bro. Maksud gue bro, ayolah please lah. Gue seorang doll kid bro. Ini apa anjir? Ini kayak di salju-salju gini. Cih, kayak di luang mah gampang cuy. Demi mendapat kemenangan dalam sebuah game ini. Oke okay? Let's go lah. Bisa lah, gampang gini doang cuy. Bro, come on bro. Buset, gue ditabrak sama bola salju bro. Sebenarnya game ini rada brutal sih guys, menurut gue guys. Ini pintarnya game ini adalah mengemas sebuah kekerasan. Gue kebanyakan ngomong anjay. Yalah bro, gampang game gini doang mah gampang. Gampang game gini doang bro. Yang bilang ini game susah siapa anjay? Ya ini game yang susah anjay. So ya, jadi gue punya teori kalau misalnya sebenarnya alasan gue kalah terus adalah karena skin gue kayak sampah ya guys. Jadi gimana kalau gue akan nge-spin gitu kan secara gratis? Apakah kita akan mendapat yang paling bagus? Legendary. Ini skin apaan coy? Oke, gue punya 75 gems di sini. Wow, ini apaan cuy? Jadi gue punya 75 gems di sini dan sini ada 30 gems. Oke, langsung kita buka. Mungkin kita bisa ngebuka sesuatu. Gue baru beli apa anjay? Gue enggak ngerti gue beli apaan, gue asal pencet, tapi sekarang gue enggak dapat barang atau skin gitu. What up? Wah, gue kelihatan begonya main game ini, guys. Apakah mendapat legendary? Oh my god. Mungkin ini adalah skin legendaris, guys. Bang Winda Basudara aja belum dapat skin ini, guys. Oke, okay, guys. Gue yakin kalau misalnya gue udah pakai skin baru ini, gue yakin gue bakal menang, oke? Okay? Kenapa sih kalau misalnya gue ngomong menang gitu? Maksudnya kan gue kalau misalnya ngomong gitu kan membuat kepercayaan diri gue kan meningkat. Tapi kenapa gue jadi kesan yang dibully sama nih game gitu? Oke, let's go. Oke, gue bakal ngomong ini. Gue bakal ngomong kebalikannya. Gue nggak bakal menang. Gue ngomong gitu, oke. Siapa tahu gue jadinya menang. Gue nggak bakal menang, Nitch. Let's go. Bro, ini game gampang tuh ya. Lihat dah, what the hell, lihat dah. Belum pada masuk semua, lihat dah, belum pada masuk. Ini tempat apaan lagi cuy sekarang, ha? Oke, bisa. Please, jangan malu-maluin gua cuy. Please, jangan malu. What the fuck, let's go. Minggir lu, ha? Ini gua diketawain kucing, bro. Let's go. Bro, ayolah, bisa lah. Please, bisa lah. Gue gak bakal main-main lagi guys. Lu boleh ngebully gue di Stumble guys. Lu boleh ngatain gue. Gue akan buktikan gue skill gue dalam bermain game.
kan. Oke, siap guys, siap guys. Menang guys. Menang adalah nama kita guys. What the fuck. Holy shit. Oke guys, jadi gue dapat 95 diamond. Gimana kalau misalnya kita beli rare skin? Apaan tuh? Oke, kita pakai aja. Oke guys, kita dapat baru aja, dapat karakter baru di sini. Nice. Nice. Go, let's go, kita bakal lewat sini. Kita bakal lewat sini. Gampang. Kenapa ini, coy? Oke, dua orang lagi. Gue gak ngerti guys, apa sih yang kurang dari gue? Kenapa gue selalu kalah? Oh my god, what the shit. Kan? Ngaco kan? Eh, lu tahu gak jalannya kemana? Yang bener aja dong. Kalau ada tembok, jangan dideketin. Tembok dihindari, bukan ditabrak ya. Jangan marah, oke? Okay? Nah, gitu dong. Skill, bro. Oke, lurus ke depan. Jangan mati. Hah, lompat. Nice, let's go, game gampang. Ayo, fokus. Dalam bermain stumble guys itu harus tenang, oke? Okay, pelan-pelan. Nah, ini pelan-pelan aja, santai. Santai gitu, santai. Jadi mainnya harus sabar, oke? Okay, sabar. Gua tahu kuncinya sekarang. Kuncinya harus sabar gitu. Ini game gampang. Aku sangat suka stumble guys. Stumble guys adalah game yang paling terbaik yang pernah ada guys. Kasih level gue yang sulit dong. Okay, let's go. Sini. Nice. Nah, ini dia. Apa? Motherfuck. Bro, ayolah bro. Jangan kalah, please. Oke, okay, let's go. Satu orang lagi. Okay, guys. Jadi, sekarang gue bakal nyoba sekali lagi. Okay? Dan ya, harusnya gue bakal menang sih. Dari banyak orang ini. Kenapa yang ditimpuk itu selalu gue sih? Ayo, dua orang lagi. Termasuk gue. Satu orang, dua lagi dong. Gue dong, please. Sekali lagi boleh kan? Motherfucker. Ayolah, please lah. Gue pengen menang sekali aja. Okay guys, jadi thank you banget semua yang udah nontonin gue main Stumble guys kali ini. Jadi thank you banget guys sudah nonton video kali ini. See you in next video. Bye-bye. Gue cabut dulu guys. Dadah.